Oke Mas Bro, ada Vitara minta harga 75 juta ya. Vitara warna apa nih, biru telur ya. Warna udah karatan. Vitara tahun 2011, otomatis STNK ada, eksterior C, interior C, mesinnya C, odometer 115.000 sekian, 75 juta. Minta dilelang 75 juta. Wah, dikunci. Dikunci Mas Bro. Lalu ada Avanza. Avanza 155 juta nih. Avanza tahun 2019. Apa nih? AC ada, otomatis manual. Eksterior C, interior B, mesinnya B. 155 juta. Kemudian ada Foxy, ya Foxy. Open bid 300 juta tahun 2017 nih Mas Bro. Otomatis eksterior C, interior B, mesinnya C. Odometer 115 sekian. Nota pajak STNK ada. Ini juga pernah ikut lelang, belum laku-laku. Nah, itu dia tuh. Tuh udah berapa kali ikut lelang dia. Mr. Kawasaki. Wah, bekas bos Hitachi nih. Bekas mobilnya Mr. Kawasaki, Mas Bro. Nih, kulit ya enggak. Mr. Kawasaki pulang ke Jepang, ya enggak, masa tugasnya berakhir. Mobilnya dilelang. Tapi udah berapa kali ikut lelang belum laku-laku. Ketinggian mister. Hai. Harusnya di bikin open bid lebih murah mister. Begitu. Jangan 300 lah. Oh, enggak mau. Coba. Enggak mau. Oh, mau pelan-pelan. Jangan 300 mister. 100 aja. Arigato. Arigato. Husemast Ras 69 juta. Ini Ras apa Terios nih? Oh Terios. Terios tahun 2012. STNK nggak ada. Eksterior C, interior C, mesinnya C. Odometer 90.000 sekian. Otomatik. Otomatik Mas Bro. Pecah-pecah tuh ya. Ini luar biasa Mas Bro. Suzuki Swift 9 juta perak. Ini lihat nih. Suzuki Swift tahun lah, kok tahunnya 9999 mana nih, nota pajak STNK nggak ada, otomatis eksterior di lampu kabut list plong, interior di, waduh interior juga deh, mesinnya waduh oli bocor, oli remes, check engine hidup, hancur mobilnya Mas Bro. Dilelang mulai 9 juta, lampunya udah coklat, otomatis odometer 178.000 sekian, 9 juta yang bener aja. Emang bener, tuh udah berapa ikut lelang tuh. Kemarin dia ikut lelang harga berapa ya? Kita cek ya. Oh kosong. Bahan pabrik Mas Bro, nggak ada headrestnya di depan. Head unit Clarion. Matic tuh matic. Oli bocor, oli rembes. Indikator check engine hidup. Tidak ada masalah ya. Masalah di mana tuh? Di ECU atau di mana tuh? Swift 9 juta. Mantap punya. Murah kan? Murah. Waduh. Setirnya udah grepes-grepes nih, udah lengket-lengket nih biasa biasanya nih. Tah tuh. 5 meter klasternya nih. Tuh, matic. Oh, udah sobek. Sini udah sobek. Tuh, udah sobek. 9 juta, luar biasa. Waduh, bumper depan. Ganti bumper Mas Bro nih, 9 juta. Ganti bumper. Lanjut kita ke Datsun 42 juta nih. Datsun Go Panca tahun 2016, STNK-nya juga enggak ada, eksterior C, interior B, mesinnya B. Odometer 98.000 sekian. STNK-nya enggak ada, gimana Bang Koboy? Nanti silakan urus di biro jasa atau di balai jasa, bukan di balai lelang. R3 pakai plastik. Bocor. Bolong. Tahun 2015, STNK ada. Matic eksterior di interior di mesinnya C. Oli bocor, oli remes. 90 juta. Waduh, kunci.
Kacanya bolong mas bro. Tuh kacanya bolong. Interior masih ya masih lumayan lah ya. Masih lumayan. Kacanya bolong. Enggak tahu kenapa. Oke, kita ke HR-V. HR-V ada tahun 2016, minta harga 220, di atas ada sunroof ya. Transmisi matic, eksterior B, interior B, mesinnya B, odometer 56.000 sekian, STNK ada 220 juta. Oke. Lanjut kita ke Captiva. 78 juta. Ini bensin apa solar? Oh, solar nih Mas Bro. Captiva 2000cc tahun 2011 nih, odometer 116.000 sekian. Eksterior C, interior D, mesinnya C, oli rembes. 78 juta, tapi ini solar. Banyak yang aduh yang suka solarnya. Dikunci Mas Bro. Kemudian di sini ada Xenia tahun 2019 nih, manual. Eksterior C, interior C, mesinnya B. STNK ada ya. 63 juta nih. Mulai dilelang 63 juta. Kemudian di sini ada Suzuki Splash nih. Ini 36 juta minta harga tahun 2013 nih, STNK-nya enggak ada. Automatic, eksterior C, interior C, mesinnya B. Kemudian Innova Reborn. Nah, ini baru ketemu nih Innova Reborn. 240 juta nih tahun 2017 nih. Eksterior B, interior C, mesin C, STNK ada. Aman, ini manual apa matic? Automatic. Automatic, oh, Mas Bro. Automatic Innova Reborn automatic. Minta harganya 240 juta, harga mulai dilelang. Laku enggak nih? Laku enggak nih? Innova Reborn harganya masih mahal Mas Bro ya. Kasnya masih mahal. Ini bensin apa solar? Oh, bensin. Banyak orang nyari solarnya. Oke, kita ke belakang sini. Ada CR-V warna putih, wah putih-putih. Itu juga putih, ada 3 putih, 1, 2, 3 putih. Ini putih, ini putih. Lelang mobil bekas warna putih. Wah, cakep judulnya. Honda CR-V tahun 2019. Automatic. Odometer 11.000 sekian. Exterior B, interior B, mesinnya B. Wah, ini di bawah pohon banyak semutnya nih, Mas Bro. Ha, ngeri, ngeri. Ngeri mau buka pintunya, ngeri. Tuh, di bawah pohon. Suzuki Ignis 50 juta tahun 2018. Exterior C, interior B, mesinnya B. Udah pernah ikut lelang, belum laku. Automatic 87.000 sekian. STNK ada. Putih, putih. Splash putih, Avanza putih, HR-V putih, Terios putih. Wah. Putih semua, awalnya silver nih. R3, waduh, ntar dulu Mas Bro, banyak semut. R3 115 juta nih. Waduh, ngeri juga nih, di bawah pohon banyak semutnya nih Mas Bro. Lanjut kita ke Xenia, 138 juta nih. Tahun 2020, wah gila tahun 2020. Manual, eksterior B, interior B, mesinnya B. Semua masih B. Xenia 2020. Waduh, dikunci. Masih baru. Innova, Innova Barong. Nah, ini tadi juga banyak dibuka-buka orang, 75 juta ini tahun 2009. STNK-nya enggak ada tapi ya, automatic. Eksterior C, interior C, mesinnya C. Automatic nih. Tapi STNK-nya enggak ada. Nanti urus sendiri di biro jasa. Mantap. Tadi banyak yang buka-buka mobil ini. Oh, udah dikunci lagi Mas Bro. Udah dikunci lagi. Lanjut Toyota Camry tahun 2004, 58 juta. Luar biasa ya. Automatic, eksterior D, interior C, mesinnya F. Kondisi mesin kasar. Central lock enggak ada, oli bocor, oli remes, odometer 0 lah. Jadi udah enggak terdeteksi lagi. Camry tahun 2004. 58 juta Mas Bro. Mesin udah enggak jelas. Enggak jelas maunya apa. Oke, lanjut. Kita ke Avanza Veloz tahun 2015. Automatic, STNK ada, eksterior B, interior C, mesinnya C. Oke. Kemudian ke Vios. Vios E tahun 2011 ini, nota pajak ada, manual, eksterior D, interior C, mesinnya C. Ya.
58 juta. Kemudian wah ini murah juga nih. 67 juta Mas Bro, Hyundai X1 2009. Tapi beset-beset biasanya ya tuh lah tuh. Tuh pintu tengah tuh. Otomatis eksterior di, interior chip mesinnya di. Waduh. Bensin mesinnya di 67 juta. Oli bocor, oli rembes, ah gitu kira-kira gitu dah. Tapi mobil gede nih, mantep nih. Buat keluarga Mas Bro ya. Wah, nggak bisa dibuka pintu tengahnya, ada depan lain nih. Interiornya kayak gini nih, nggak bisa lihat nih. Tuh joknya bisa depan-depan. Mantap tuh, joknya depan-depan Mas Bro ya. 67 juta, wih murah-murah. Mantap nih JBA nih. Lelangnya murah-murah sekarang. Top. Gitu dong, murah-murah terus dong. Lanjut. Terios 2020 186 juta. Exterior B, interior C, mesinnya B. 2020. Expander. Tahun berapa nih? 2019. Automatic, exterior B, interior C, mesinnya B. 150 juta. Expander. Expander. Kemudian juga ada Expander. Ini 165 juta. Kalau yang merah ini berapa? Sebelum yang merah kita ke Terios dulu, 85 juta nih. Tahun 2010. Exterior C, interior C, mesinnya D. Oli bocor, oli rembes. EPV 60 juta. Open bit. Tahun 2008. Manual, exterior C, interior F, mesinnya D. 60 juta. Ini kenapa nih ngeletek-ngeletek nih. Expander lagi, wah banyak banget Expander di lelang Mas Bro. 170 juta yang merah ini. Expander Sport 2019 manual. Exterior B, interior C, mesinnya B. Murah-murah Expander lagi. Silakan Anda jual lagi nanti Mas Bro di kampung halaman. Ambil dari lelang murah-murah aja. 235 juta 2017. Toyota Innova Reborn. Odometer 93.000 sekian. Exterior B, interior C, mesinnya B. Oke. Avanza 110. Wah, udah enggak ada yang murah-murah lagi ya. Tahun 2017 nih manual, exterior C, interior C, mesinnya B, odometer 79.000 sekian. STNK ada. Fortuner. Wah, mahal punya. Yaris Sportivo. 405 juta buka harga tahun 2018. Automatic, exterior B, interior B, mesinnya B. Waduh, masih B semua ya. Wah, dikunci. Sayang Mas Bro. Sini ada Expander lagi, 175 juta. Pasarannya segitu ya. 2019 ada yang 170, 175, ada 165. Ini yang automatic, yang manual 165. Exterior B, interior C, mesinnya B. 175 juta. Tuh, mantap. Banyak banget ya. Mobil-mobil lelang. Pilih yang mana Mas Bro? Pilih yang mana?